Masa nanti doang, masa nanti sini ya soalnya. Deh, apaan tuh? Iya ya, kayaknya enak tuh buat ganjel perut. Nah aja, kita juga lapar kalau kalian mau sendiri sana. Oh. Bodoh amat, nanti yang lapar. Nah, yuk cabut. Yaudah ya, sabar aja kita mah. Bila Allah sama suruh. Iya, makasih ya Rolit, yuk ikhlas yuk. Udahlah, kita sabar aja ya. Ingat, kita mau sama sendiri. Dia lagi. Wede. Sini lah Pak Ani mau belajar sini lah Pak Ani pengen belajar. Ngapain nah, lagi yang ngerajak? Udah sampai tadi ya. Mereka ngomong begitu, ntar juga kena batu. Ah, tapi Ani udah kesel banget sama mereka. Kita gak ada salah, mereka mau begitu terus. Kenapa sih? Yaudah lah, emang mereka begitu. Yaudah, kita ingat aja. Binullah sama Sobirin. Yaudah lah yuk, kita ke masjid aja. Bisa kan dia sama Yusuf ya? Iya. Kita cari aja kali ya kamar. Baik. Sama Aneh. Udah gak apa-apa makanan aja karena Aneh pernah baca surat Al-Fusulat 34 sampai 35 karena kebaikan dan kebaikan itu tidak sama. Makanya Aneh balas perbuatan ente dengan kebaikan karena kebaikan dan kebaikan itu tidak sama. Udah makan. Makasih ya. Udah makan. Setelah itu Yusuf pun tersadar bahwa selama ini dia bersalah. Dan kami pun menjadi sahabat yang baik. Dan kami selalu bermain bersama.